Halo semuanya, balik lagi ketemu sama aku. Hari ini aku mau buka paket dari Altea. Yeay, akhirnya datang juga. Oh my god, aku udah nungguin lama banget, almost 10 days. Dan kayak pot punya aku belum datang. Sekarang aku mau unboxing paket dari Altea. Yeay. Paketnya begini, diantar tadi pagi sama abang-abang. Abang kurir. Ya, abang kurir. Pagi banget loh, kayak jam 8 pagi udah dikirim ke tempat aku udah nyampe. Paketnya lucu banget. Tulisan dari Gang 6 Seoul. Aku mulai buka ya. Bubble wrap-in dan pastinya aman, nggak bakal kayak terbentur. Apalagi ini ada box dari Altea-nya sendiri. Ini dia bentuk kotaknya. Dan aku akan buka. Cute banget. Wah, dapat sampel dari The Stem. Jadi aku tunjukin satu-satu ya. Pertama aku dapat ini. Jadi aku pesan 3 produk dari Altea. Aku sengaja belum mandi, belum jorok, I know. Belum kerawas kemarin, saya repek banget nih rambut. Beneran baru pulang dari kantor, langsung buka paketnya biar bisa share ke kalian semua. Jadi yang aku pesan pertama-tama itu Clio Tinted Tattoo Kill Brown. Jadi ini tuh alis, buat alis yang dipakai sama Gong Hye Jin. Jadi Gong Hye Jin tuh jadi ambasadornya Clio. Buat nih, ini katanya terkenal banget kayak, dan aku lihat di Jadid Beauty terus Pony juga pakai ini. Jadi bagian sini itu spidol. Dan satu lagi tuh brow mascara. Oh my god. Diputer. Oh, tidak tahu. Oh, lagi. Paket yang kedua yang aku pesen itu Healing Tea Garden dari The Sam. Ini katanya dupe-nya Bioderma. Kayak banyak orang yang bilang ini bagus dan harganya jauh-jauh lebih murah daripada Bioderma. Belum pernah coba sih, jadi aku mau coba. Suka mainin baru lah. Ini dia. Harganya cuma kayak 70 something. Aku penasaran karena biasanya tuh kalau kita bikin makeup atau kenapa itu pakai oil base-nya, tapi kali ini pakai water. Dan aku pengen bikin worth it gak sih dan bisa gak sih ngapus makeup yang biasanya waterproof. Dan yang terakhir yang aku pesan adalah this one. Ayo kita buka. Aku pesan Dr. Altea Water Glow Cushion. Jadi ini BB cushion yang lagi menjamur banget di Korea selain April Skin. Dan packagingnya super cute dan feminim banget. Nih, ya kan? Tuh, aduh, kayak ada art-artnya gitu. Terus, kita buka. Ah, sayang masih diselotip. Jadi, begini.
ternyata lebih ke plastik. Iya, agak kecewa. Nggak kecewa banget sih, tapi apa yang bagus jadi main aja lah. Thank you Althea for sponsoring me. Jadi aku bisa cobain produk-produknya sini. So far aku suka banget sama pelayanannya bagus dan semuanya kayak teratur banget dan website-nya juga bagus banget. Aku suka banget produknya dan aku bakal cobain. Oh, jatuh. Thank you.